Sementara itu, pemirsa, pengacara Oto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini menjadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ya, pemirsa, bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Nah, sekarang ada lima, jadi kita tanya dua. Okta gimana? Okta? Okta, berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur, Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa lima terpidana yang saat ini dikejar itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya. Termasuk anak Pak RT? Ada, masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ enggak? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Perimau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal enggak dengan Peggy? Enggak kenal. Kokta kenal enggak? Kenal, karena aku sudah ada. Kenal, tapi waktu itu dia enggak ada tidur bersama kalian? Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal? Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu?